الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ونفع في علوم في دارنا قوله الأولى kemarin bacanya begitu tuh wal maqsidul aqsal musyahadatul ula gitu. Bidomil ini dengan domain jamu aliyan ula kalau perkataannya mutabatilan ay munqati'an putus ilallah ta'ala kepada Allah Ta'ala an ghairihi jauh daripada yang lain. Jadi hidupnya udah Allah aja. Kalau perkataan Nabi wata'i qalbin ay bi muwafaqatihi nutqahu bilisani. Artinya dengan sepakatnya dia, dengan menyepakatinya akan ucapannya dengan lidahnya. Kalau perkataannya muta'asilan ay sabitan qawiyan yang tetap yang kuat. Kalau perkataannya lil halil aliyati muta'alliqan binailan itu muta'alliq dengan lafaz nailan. Ay muhassilan laha artinya menghasilkan baginya. Kalau perkataan lil qalabi bi fathin lami dengan fathah lam wa sukunin ba'i dan sukun ba'. Kolab ya, di luasnya karena wazan sukun itu el jasad artinya jasad badan wal badan sebenarnya dalam kamus itu ada kolab ada kolib ada dua ya. Kalau perkataan yang faza mubtada itu mubtada wa jumlatul qawli dan jumlah perkataannya tasawul dan khabaruhu itu menjadi khabarnya ay fa hadzal abdu tazayyana bil a'malil hisan maka ini hamba berhias ia dengan amal-amal yang bagus. Kalau perkataannya zikro zatin, zikir zat. Khobaru sora mukaddamun. Khobar sora yang didahulukan. Ya. Wayasiru haqqan zikro zatin. Kalau perkataannya zikruhu. Ail abdu ismuha mu'akharun. Artinya hamba. Ail abdi zikruhu ail abdi 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 zuhu itu ya artinya hamba zikirnya zikirnya hamba ismuhu mu'akhirun itu menjadi ismuha mu'akhirun menjadi isimnya mu'akhir isim yasiru nah isim kan ropa isim yasir soro kalau perkataannya hadhi hadhil musyahadah ya hadhil musyahadah tak maf'ulun muqaddamun maf'ul muqaddam li hasila bagi lafaz hasila allazi huwa fi'lu amrin mu'akkadun bil nun yang dia itu fi'l amr yang dikuatkan dengan nun ay hasil hadhihi al musyahadata hasilkan dapatkan olehmu akan ini musyahada ya menyaksikan Allah musyahada ya kemarin sudah kita kaji tentang musyahada mukasyafa mu'ayana. Ya, musyahadah itu menyaksikan keagungan Allah. Muka siapa? Ya, terbuka. Terbuka. Terbuka sir. Ya. Ketuhanan Allah. Ada namanya mu'ayana. Mu'ayana. Mu'ayana itu sebenarnya melihat dengan mata kepala maksudnya apa? Terpastikan ya kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ngelihat dengan mata kepala ya ya kita enggak bisa meyakini apa kita enggak bisa enggak yakin, yakin.
maf'ulul muqaddamun fa muqaddam li asila wa gilafas asila alladhi huwa fi'lu amrin mu'akkadun binun, yang dia itu fi'l amr yang dikuatkan dengan nun. Ay asila azil musyahadah, tahsilkan alaih makan ini musyahadah alati ya zikr zati, yang dia itu adalah zikir zat bitar di dil kalimatil musyarrabati wa bikasrati tilawatil qur'ani bisilatil mazkurati. Itulah zikir zat dengan mengulang-ulangi akan kalimat yang dimuliakan, kalimat la ilaha illallah, diulang-ulang la ilaha illallah, 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 terus terus diulang-ulang. Ya. Wa bi kasrati tilawatil Quran, dan dengan banyak membaca Al-Qur'an bi sifatil mazkurati, dengan sifat yang tersebut. Hadzal ladzi ahsa syuyukhul kumalu. Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Inilah yang telah syekh-syekh yang sempurna telah mewasiatkan. Allahu waffaqana lahu mutafaddila. Allah yang telah memberikan taufik kita. Al-Qadna memberikan karunia. Ay hadzal mazkuru, ini yang tersebut fi hadzal kitab, dengan ini kitab, pada ini kitab min awal maqsudi ila huna, dari awal maksud sampai di sini. Wa awsa bihil kamiluna al-arifuna, dialah yang telah mewasiatkan dengannya oleh orang-orang yang sempurna, lagi orang-orang yang sudah ma'rifat. Kalau perkataan al-kumal bidomil kafi, dengan doma kaf kumal wa tasdidil mimil maftuh, dan mentasdidkan mim yang dipatahkan, jam'u kamilin, jama' daripada kamil. Kalau perkataannya Allahu waffaqana ila tamamil baiti, jumlatun dua ayatun, semoga Allah memberikan taufik kita. Wa mana maknanya waffaqana Allahu li hadzal mazkuri minal wasaya ayil amali bi tafaddulan minhu ta'ala alaina, semoga Allah memberikan taufik kita kepada yang disebutkan ini daripada wasiat-wasiat. Maksudnya memberikan taufik Allah kepada kita untuk beramal sebagai karunia dari Allah Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal. Ya. Wallahu a'lam bishawab.